Coba dia ada pikiran kayak apa? Setan lu ganggu gua lu. Pasti dia sebel sama Om gua. Karena dia mikir, oh ini oh, rezeki nih. Gue tolak. Gas, ayo. Dia bilang. Makanya dia datang lagi po orang beli 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 beli. Orang yang beli nggak berani berani po. Abis main datang po. Masih buka ya kok? Masih buka katanya. Jadi dia bukan tipe orang yang sombong. Kayak si Koleo itu kan tukang kerupuk po. Sombong dia. Orang udah tutup udah nggak usah datang lagi katanya. Pulang. Lah, rumah gua jauh-jauh gila lu. Iya dia tutup, dia lebih lama lagi, udah 1,5 jam tutup. Kalau ini kan baru 1,5 jam, lu 1,5 jam tutup, baru datang, macet kok, macet emang lu di mana tinggalnya? Jauh gua rumah gua, mau lu jauh mau nggak? Siang-siang kalau sini, neng udah males dah, orang kayak gitu mau ngomong udah begitu, beres juga nih orang, mikirannya, kan bantu gua ya kan biar cepet. Malam di gini nama dia. Bocor juga lu. Dia nanya, "Kenapa lu berhenti?" Berhenti aja lah, Pak. Mainin mulu sama lu. Kalau enggak diomelin enggak apa-apa. Ini nih, itunya. Kerja lu ngomel mulu. Emang gua berhenti lah. Berhenti aja. Berhenti adalah pilihan yang terbaik. Roknya tuh taruh situ. Apaan? Itu kroknya taruh di bambu. Apa buat kaca? Saya buat tidak isi. Iya. Ya biar apa orang kerja aja. Sampai. Kayaknya tadi ini botol pertama ya. Nggak bisa ngani. Bilang apa? Gue langsung aku. Balik lagi sini. Ini untuk mencegah orang-orang keracunan harus dimakan dulu sama kita, Bu. Ini hanya untuk mencegah keracunan aja. Selebihnya udah. Oh, ceritanya. Selebihnya ini lebih ke cara fungsional. Oh, bukan lu. Aku mau biar ada kegiatan. Emang kalau udah tua apa ya? Suka pikun. Ya apa aja? Udah belum? Nanya lagi. Udah belum? Ini gak mau dibuka sama siapa. Malah ngurusin Pony Jack. Kenapa untungnya sih ngurusin Pony Jack? Bangkrut kok ya. Bangkrut udah bawa. Pokoknya itu ternyata mirip sama teman sekolah ini, Bu. Si Pendi namanya. Lupa kemarin ini kirim fotonya. Pen, ini ada kembaran Pen. Dan si tukang plastik. Bilang, lu enak lu Pen, kerja lu. Udah bisa kebeli motor lu. Gua motor aja sampai di mau disita waktu itu sama orang finance. Terus kok kebayar? Bisa lah. Bapak gua kan enggak ribet orangnya. Kalau tiap hari ngomongin mulu.
apa itu namanya, unsur dari bajikan. Malam yang isi po bensin bu 22 ribu, eh 23 ribu deh bensin motor. Dan belum iya, itu bensin motor Beat itu ya. Beat 23 ribu. Mana beli sekali aja ngisi bensin. Iya, kan orangnya sangat peduli sama keluarga. Alih beli. Ini ngisi kemarin ini boh, 26 ribu. Apa jangan sembarangan boh. Kemarin ini main baru pakai sekali, belum pakai sekali malah nih. Ini ngisi. Kadang main melalui apa? Oh ya, kocap. Kocap loh mahal ini loh. Nggak pakai aja, cuman buka pintu dong nih kok kocap. Kelebihan po namanya po. Aku begitu aja. Begini aja. Begini lu. Pusing kan. Nggak jawab. Nggak jawab berat ya. Ini tantangannya super besar. Ya bisa dikendalikan buat kamu ya. Tergantung pola pikir. Aku pola pikirnya udah sampai mana. Kasih lebak bulus. Itu si Padian pun baru pulang 3:30 padahal. Hah? Udah keluar lagi nih. Lah, itu si Padian. Kenapa? 3:30 pagi baru pulang. Ini jam segini keluar lagi dia. Tuh. Ada ini kali ya. Bangun apa? Rumah di bawah laut. Biayanya mahal jadi. Jadi kerja terus tuh bangun. Bodoh amat dah. Sakit-sakit. Enggak, pokoknya. Sakit yang enggak. Jagain tuh gitu. 3:30 kok baru pulang. Ini baru jam berapa? 7. Iya. Ramai kali. Bukan masalah ramai itu mah. Tempur itu mah. Bikin sakit apa? Kejiwaan tuh. Ini mau beli ini kali ini. Istana bawah laut. Kayaknya ini gara-gara gelap nih. Biarin aja kasih ter hebat juga nih dia nih, berkatnya mah ada terus. Dia tulis ini nih, mobil D1957 UJT. Siapa? Harap nih warna hitam. Siapa? Kasih duit setiap. Wow. Itu maknya. Ngapain ditulis-tulis plat nomor orang? Nggak plat nomor orang, ngapain ditulis-tulis? Bahaya juga lu. Ya syukurlah. Iya, tapi orang takut lu. Tulis-tulis begitu plat nomornya. Hah? Kalau sampai dia tahu. Tulis plat nomor. Ya lah, nggak mungkin tuh orang asli juga begitu. Kayaknya dia mesti banyak-banyak berbagi gitu. Ya kan? Nah, berbagi itu si Pomen loh. Cuma dapat 70-80 ribu sampai pergi ke apa? Depok, Sawangan. Udah. Ngapain men? Ngirim. Lu ngapain? Lagi. Sampai ke ini Serang. 70-80 ribu tuh. Ada orang seperti si Bohau, dia nongkrong aja di satu tempat sejuta mah. Gimana tuh buat ceritanya? Beri catet plat nomornya.
demi melancarkan peredaran dalam darah. Dibutuhkan sebuah perancangan. Sudah manggil nih dia. Benerin apa enggak? Lagian aku ngapain ini? Karena kembali katanya yang enggak. Oh, nggak boleh terlalu sering bu, makan kacang, kolesterol. Nggak boleh sering. Kalau buat yang masih muda boleh, cuma nggak boleh banyak-banyak. Kebanyakan juga nggak bagus. Selain kolesterol, gigi bisa kering, karena kacang juga kering. Oke, sama-sama kering, 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 kering. Kok ini nggak mau disusun nih, Bu? Itu banyak juga nih. Tuh. Nggak mau disusun. Jadi apa? Kayak spodeng.
Iya bukan. Kan iya, tapi aku. Man, bisa-bisanya loh, kan dia lihat ini ya, sepatu. Kok kamu datang ke sini pakai sendal? Kamu itu dari mana? Dari tadi, Pak. Ada dosennya nanya. Kamu mahasiswa sini kan? Udah enggak sih, Pak. Kenapa bisa masuk ke sini kan? Udah janjian, Pak. Udah janjian, telepon dulu suruh keluar aja orangnya. Tapi saya mau masuk, Pak. Siapa? Dosen yang dibully itu. Ya, ada plus minusnya. Waktu di drop out. Oh ini gak mau disusun nih, Pak. Nah, botolnya nih. Tadi ada yang jatuh nih. Bocor lang takutnya nih. Wah. Nah, botol. Kasih. Gak mau disusun. Gak mau apa? Gak mau disusun. Apaan? Ini botol. Orang mau berangkat sih, susun apa lo? Hmm, tadi udah mau jatuh nih, Bu. Ini gak bohong. Bon pulangin kunci ya, emaknya kasih dia kunci tapi dia kemana gitu.